Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mendukung gerakan perekaman KTPL yang dicanangkan serentak oleh KPU Republik Indonesia. Pencanangan di Gorontalo dihadiri oleh Komisioner KPU Firian Aziz, Ketua Bawaslu Republik Indonesia Abhan, dan Ketua DKPP Republik Indonesia Muhammad bertempat di Grand Place Convention Center Kota Gorontalo. Rusli Mowanti-Wanti Dukcapil Provinsi dan 3 Kabupaten Pelaksana Pilkada menuntaskan perekaman KTPL paling lambat seminggu sebelum hari pemilihan. Selain menambah alat, petugas diminta rajin turun ke lapangan menjemput bola. Data Dukcapil menyebut masih ada 8.125 warga di 3 kabupaten yang punya hak pilih, namun belum memiliki KTPL. Ada 1.100 di antaranya berdomisili di Kabupaten Gorontalo. Contohnya bertanggung jawab dari Dukcapil Provinsi Pelaksana Negeri, sebelum tanggal 9 atau tanggal pertengahan tanggal 2 ya, sudah mobil sudah siap Pak. Jam siap. Dan kalau sudah karena platform berjalan, mereka sudah berjanji untuk alasan-alasan tadi ini berlangsungnya proses demokrasi, kita akan siapkan semua ya. Sementara itu, Komisioner KPU Republik Indonesia Firian Aziz mengaku terharu dengan upaya Gorontalo mewujudkan 100% perekaman KTPL. Ia mengaku sudah mendapat kabar di Kabupaten Pohuwato, petugas Dukcapil harus mengangkut alat perekaman dengan menggunakan gerobak. Dukcapil Kabupaten Gorontalo menggenjot perekaman KTPL. Mereka mengklaim bisa melakukan perekaman 700 orang dalam waktu 3 hari dengan 2 alat perekaman. Pihak Dukcapil optimis jika alat perekaman ditambah, maka target tersebut bisa diselesaikan dalam waktu 3 pekan ke depan.